Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak No dan salam sejahtera. Hari ini Kak No akan beraksi seperti biasa dan memberi semangat walaupun tak berapa nak fit sebenarnya. Tapi insyaAllah Kak No akan tetap bersemangat untuk kawan-kawan dan diri Kak No juga. Okay? Hari ini Kak No nak kongsi satu menu. Boleh jadi, minta maaf, orang tengah misi rumput dekat depan, dekat jalan raya. Jadi agak wow gitu. Kak No minta maaf ya, kebetulan pula bertentangan kita kan. Okey, hari ini Kak No kongsi satu menu yang senang dan mudah. Ini boleh buat jadi menjana pendapatan kawan-kawan. Kak No buat sambal ikan bilis menangis. Ni, sambal ikan bilis menangis. Selalunya ramai yang jual sebenarnya. Ini versi Kak No. Kawan-kawan boleh cuba, resipi senang dan mudah. Dan tanpa ditumis. Ini tanpa ditumis, kita gaul-gaul saja tapi menghasilkan sambal yang sedap dan rangup. Ini rangup Kak No jamin. Memang rangup ya, kawan-kawan boleh cuba. Resipi senang dan mudah. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Kawan, ini ialah bahan-bahan untuk kita buat ikan bilis menangis atau sambal ikan bilis menangis. Sambal kering ya, sambal garing. Ini tanpa kita tumis lah. Kita goreng je semua, lepas tu kita blend dan kita gaul saja. Ini sambal yang kering lah. Yang biasanya orang ada jual ya. Dekat TikTok ada apa ada. Ini versi Kak No. Paling senang dan mudah. Okay? Kak No ada dalam 30 biji cili kering yang telah Kak No buang bijinya. Dah Kak No bersihkan ya. Ni dalam 200 gram ikan bilis. Lebih kurang dalam 3 genggam macam tu ikan bilis yang telah Kak No bersihkan. 10 biji bawang merah yang telah, bawang merah kecil ya, yang telah Kak No bersihkan dan Kak No potong. Dan Kak No letak satu sudu besar tepung jagung ya, untuk bagi garing kan apa, bawang kita. Dan secukup rasa. Nanti Kak No akan letak sedikit lada sulah. Okey, itu saja bahan yang senang dan mudah. Ini kering, boleh simpan berbulan-bulan. Dia tidak akan bau hapak kalau kita goreng betul-betul. Okey, ni juga boleh kawan-kawan buat niaga ya. Kalau kawan nak buat niaga boleh, silakan. Okey, jom kita goreng dulu semua bahan-bahan kita ni. Okey kawan-kawan, kita goreng ikan bilis kita dulu ya. Okay. Ni Kak No dah bersihkan. Kak No tos. Okay, kita goreng sampai garing ya. Kalau kawan-kawan nak buat banyak, kawan buat banyaklah. Lebih elok ikan bilis yang mata biru tu. Yang itu lebih sedap ya. Ini nak kopek makan masa kawan-kawan. Kalau mata biru tu dia memang tak perlu dikopek kan. Sebab dia kecil. Ni kopek ni agak makan masa lah. Dan kalau nak niaga pun ni agak mahal ya. Sebab ikan bilis kita mahal. Kalau kita buat sendiri, memang sedialah kita. Boleh buat banyak-banyak kan. Okey, kita tumis. Kak No minta maaf juga sebabnya daripada semalam tu Kak No memang tak berapa nak balas komen kawan-kawan sama ada di community ataupun di video sebab betul-betul sibuk dan Kak No juga agak tak berapa nak fit ya kawan-kawan. Memang tak balas langsung komen-komen kawan-kawan semalam di community ke di video tu memang kurang lah. Kak No minta maaf banyak-banyak ya. Kadang-kadang badan kita ni nampak je kegahuan. Tapi itulah. Biasalah kita dah masuk 50 ni. Nampak je macam cergas. Okay. Ni. Dah garing ya kawan-kawan. Jangan terlalu garing. Kak No tak suka kalau garing yang terlalu gelap. Dia macam ni, dia sebenarnya dia garing ya. Okay. Kita angkat dulu. Lepas tu kita akan goreng bawang kita. Okay kawan-kawan. Kita goreng bawang kita. Kenapa Kak No letak tepung jagung? Sebab Kak No nak dia garing ya bawang ni. Dia rangup ya. Ini bawang kecil ya, bawang merah kecil. Bukan bawang merah besar tu tau. Bawang merah kecil itu lebih sesuai. Kalau nak bawang putih pun boleh ya. Tapi Kak No guna bawang merah je lah. Kalau nak guna dua-dua boleh. Okay. Kita goreng ni juga sampai garing. Okey kawan-kawan, ni nampak dah mula perang kan. Ni perang dah macam ni. Kawan-kawan terus angkat ya. Sebab nanti dia akan proses garing tu tetap ada ya. Macam ni kita angkat. Okey. Kita nak goreng cili pula. Okey kawan-kawan, ini minyak terlalu panas ya. Untuk goreng cili kita tutup dulu api ya. Lepas kita masukkan cili kita.
Okey. Kenapa Kak Noor tutup api? Sebab cili ni dia tak perlu api yang air panas kan, terlalu panas. Kak Noor tak nak nanti cili Kak Noor terlalu pahit. Dia akan pahit tau. Kalau terlalu masak ni, terus angkat ya. Dia begini, nampak ni warna dia. Terus angkat. Ya. Kita angkat terus. Tak perlu buka api ya sebab terlalu panas minyak. Nanti dia pahit, pahit. Nanti kita punya cili garing tu dia pahit. Okey. Nampak ni. Dah, tak payah buka api ya. Dah siap. Kita akan goreng kita punya bahan-bahan. Okey kawan-kawan, ni bahan-bahan yang telah kita goreng, nampak ni. Warna dia pun ni, sepatutnya dia lebih cerah lagi. Tapi Kak Noor tadi dah api besar. Okey, kita akan blend cili kita ni. Tengok, cili ni walaupun tak guna api yang nyala, dia garing ya. Kita masukkan. Ni panas lagi kawan-kawan. Kita tunggu sejuk sikit ya. Kita hanya blend cili sahaja ya. Nampak? Dia dah nak masuk gelap nampak. Takut nanti dia pahit. Kawan-kawan kena hati-hatilah. Kalau api besar sangat, tutup dulu. Ini Kak Noor tak guna api pun. Kak Noor tutup dah dapur, Kak Noor letak cili. Pun dia jadi macam ni. Ya. Yeah. Okey. Kita masukkan. Senang saja kawan-kawan. Kak Noor tengok ramai yang jual cili yang macam ni kan. Sambal yang macam ni. Sambal kering gini. Sambal kering gini, dia jamin dia tak apa tu tak lemau. Ya. Okey. Kak Noor letak secukup rasa. Secukup rasa ni terserah pada kawan-kawan lah. Banyak mana ya, Kak Noor letak dalam 2 sudu lebih je. Tak perlu banyak juga, nanti kurang boleh tambah. Dan kita letak lada sulah. Letak banyak sikit pun tak apalah. Okey, dalam 1 sudu besar macam tu ya. Ni kita akan blend sehingga halus. Yang ni memang halus ya. Okey kawan-kawan. Ni. Nampak? Halus ya. Oh, berasap. Halus. Okey. Kita masukkan. Oh ya Allah. Ingat kalau nak masukkan, tunggu sejuk betul-betul ya. Nak masukkan dalam bekas. Sebab kita nak dia tahan kan. Okey. Kita masukkan sambal kita. Tenang saja. Yang guna yang macam ni, kawan-kawan lebih puas hatilah. Kalau tak nak halus sangat pun, kasar-kasar sikit pun tak apa. Tapi Kak Noor nak halus sikit lah. Kawan-kawan boleh cuba ya. Ramai yang jual macam ni kan. Senang saja. Cuma Kak Noor syorkan, jangan terlalu belap lah cili tu kalau boleh. Disangai sekejap sahaja. Kalau tak nanti dia gelap. Takut pahit ya. Nampak ni. Nampak warna dia cantik kan. Kamera Kak Noor ni nampak macam kusam. Sebenarnya dia merah. Ni simpan dalam balang. Kawan-kawan malas nak masak, ambil ni makan terus. Senang. Kalau nak buat niaga, buat banyak-banyak, simpan dalam botol, jual lah. Nampak? Dah siap? Ni? Ni Kak Noor tak masuk dalam bekas ya. Sebab kalau kita masuk dalam bekas, nanti dia akan lemau. Sebab dia masih lagi panas. Kita nak biarkan dia betul sejuk. Kita masukkan dalam bekas dan boleh simpan. InsyaAllah berminggu-minggu dia tahan. Okey? Ni resipi senang dan mudah. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noor. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noor. Salam sayang dari Kak Noor. Assalamualaikum. Selamat mencuba.